Ya, kita sambung lagi. Ternyata tadi terputus ya. Ya, ini kita lanjutkan. Ini sebelah kiri ya, dari pantai Wediombo. Kita lihat tuh ya, itu yang sebelah kanan tadi nampak anak-anak apa namanya bermain di pantai. Ternyata kalau kita perhatikan di sini nampaknya ini pintu masuknya ada cukup banyak ya, tadi cukup banyak undaan seperti ini. Dugaan saya mungkin pintu biasa ke pantai ini tidak tunggal. Ya. Oke, ini hamparan batu yang cukup banyak ya, bisa kita lihat di sini. Ya. Wah, di sini lebih luas lagi ketimbang sisi kanan tadi ya. Ini batunya jauh lebih banyak. Ya. Ada ombaknya yang terpecah ya, karena kena batu. Luar biasa ini batunya, banyak sekali. Wediombo, saya nggak tahu. Oh, wedi itu setahu saya artinya pasir ya. Wediombo itu luas. Nah, apakah dulu di sini dianggap pasir yang luas atau hamparan pasir yang luas ya. Tapi jelas di sini kita dapati banyak bebatuan yang luar biasa ini ya. Wah, itu ada lubang-lubangnya nih, nggak tahu nih. Itu kalau dilihat batunya nggak unik, coba kita dekati. Bismillah. Astaga. Bercantum. Oh. Ya, tadi sempat terjatuh. Di sini ternyata agak licin ya, karena ada apa namanya rumput, ada lumut-lumut ini. Nggak tahu nih ya, kenapa bisa berlubang seperti ini? Ada apa di batu-batu sini ya? Apa dulu untuk persembunyian hewan-hewan, ikan dan jenisnya, kerang atau apa? Kurang paham, tapi ini cukup banyak ya, yang agak teksturnya agak berlubang-lubang ya, ada semacam batikannya lah gitu ya. Oh, ini agak licin, ternyata agak licin, agak licin ini. Di sini airnya nggak tahu kenapa agak keruh ya. Oh, mungkin habis hujan ya, sini habis hujan. Oke, inilah ya pantai Wediombo, luar biasa. Di tengah rintik-rintik ya, dan memakai payung ini ya. Di sana kita lihat hamparan batu yang cukup banyak. Saya nggak tahu di sana ada batu-batu yang agak nonjol sebetulnya ya. Saya yang mau zoom ini agak sulit nih, coba ya. Nah, di sana ini nggak tahu ya, batu-batunya agak tinggi ya, dan apa mungkin lebih banyak lagi atau gimana, kurang paham. Yang jelas kalau ke sana ya cukup jauh itu ya, itu ada mungkin bisa 1 kilo itu kalau jalan ya, cuma di cuaca seperti ini jadi kurang bersahabat. Oke, coba saya akan kembali ke pusat pantai dekat sana ya. Ini harus agak hati-hati karena apa namanya, bentar, ini masih di zoom ya. Oke, agak licin. Bismillahirrahmanirrahim ya.
Ya. Ya, penuh perjuangan. Iya. Cukup penuh perjuangan kita bisa mendapatkan gambar di sini di Pantai Wedi Ombo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Coba kita ke arah payung sana. Nah, ini pantainya. Pantai Wedi Ombo sekarang kondisinya itu masih hujan tapi nggak terlalu deras. Kalau dibilang gerimis tapi lebih lebat daripada gerimis. Oke, ini kita lewatkan pantai ya, pas pertemuan daratan sama lautan. Nah ini pasirnya putih sekali. Oh, di sini makin sore makin berani. Kalau tadi awalnya sedikit, sekarang lebih banyak lagi orang untuk apa namanya ke pantai. Sempat kaget ini batu tapi kayak komodo ini ya, kayak kadal tapi enggak ini ya. Ini air tawar, air hujan. Wah, luar biasa ini, ada air dari sini. Enggak tahu nih air hujan atau air apa nih. Eh, lihat nih, ada air nih. Ini ada air, sumber air nih. Ini nggak tahu air hujan atau air ini ya, sumber mata air ya. Oke. Ada mata air tuh. Ada mata air tuh, lihat tuh. Airnya asin nggak, coba lihat. Kayaknya nggak asin itu. Mungkin nggak asin itu. Itu asin nggak ya? Kayaknya nggak asin deh itu. Itu keluar dari tanah ya. Ya, mungkin ada jalurnya dari bawah. Ya itu kan banyak sumber air, mata air itu kayak gitu, mata air itu. Kamu tutup tetap itu keluar. Nggak bisa, tetap keluar. Oke, ayo pengen lihat itu. Itu asin mau nggak ya? Kalau air tawar nggak asin. Jangan nih. Tuh, sak nih. Sabar. Ya udah itu, coba lihat. Asin ternyata airnya. Habis ini emang gak kelihatan ya tadi ya. Habis saya icipi ternyata airnya asin ini. Ya gak tau lah, saya bukan ahli minum. Ini ada sumber mata air nih. Aduh, sakit Gil. Ini batunya kok bagus Gil. Simpan Gil. Itu kayak emas tuh. Ini kayaknya dari gunung meletus deh. Enggak tahu tuh. Ini kalau enggak simpannya sini. Itu ada air, mata air tuh. Mata air. Wah. Air dari dalam terus keluar dari sini. Nih. Oh my god, jadi banyak banget satu batu.
Tuh ada mata air tuh. Tuh airnya dari tanah tuh dalam tuh. Ini juga warnanya lain nih, Kil. Apa nih ya? Ya, ini aku dari Gunung Anak tuh, terus ke sini. Tahu nih warnanya bisa gini bagus tuh nih. Iya, ini kan, lain. Ini kan dari larva ya. Gunung Anak tuh, dari Gunung Anak tuh, ke sini. Terus, kan ini zaman dahulu juga lama-lama pernah. Wah, batu api. Astagfirullahaladzim. Ada petir. Ada petir. Bagus kan ada itunya. Oke, saya kira itu sementara review sedikit ya. Ya jalan-jalan lah ya. Kalau nggak bisa dianggap review mengenai Pantai Wediombo. Jadi bagi kalian yang belum tahu Pantai Wediombo, inilah bisa lihat channel ini. Dan jangan lupa untuk ikuti channel ini, untuk like, subscribe, dan komen serta share sebanyak-banyaknya agar channel ini makin berkembang. Oke, saya kira itu cukup.